Kalau SMA itu menurut gue lebih santai, kalau kuliah itu lebih gila aja sih. Biar cepat lulus juga, gampang masuk, keluar susah. This is Mustafa Radio. Halo semuanya, nama gue Ashley, gue dari Binus Alam Sutra, jurusan gue Marketing Communication. Halo, nama gue Gerdian Saputra, biasanya dipanggil Rian, gue dari kampus Universitas Pamulang atau UNPAM. Gue dari Fakultas Sastra Inggris. Hai, nama gue Giva Ramatiza Yudiani dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, jurusan Fashion Design. Nama gue Muhammad Atul Fadli, jurusan gue Psikolog, gue dari kampus Universitas Pembangunan Jaya. Hai, nama aku Misha Margareta dari Universitas Trisakti, jurusan Desain Komunikasi Visual. Menurut gue mahasiswa itu lebih susah banget dibandingkan SMA, apalagi jurusan gue kan desain ya. Terus banyak banget tugas, benar-benar tugas tuh banyak banget. Terus itu ngerasain bedanya tuh, aduh, banyak banget deh. Menurut gue calon sarjana di salah satu universitas yang harus mempunyai moral yang baik. Mahasiswa menurut gue itu next level of student, karena kan lu apa-apa udah harus ngurusin sendiri gitu, kalau makan sendiri harus sendiri. Definisi menurut gue itu kuliah itu stres, terus bikin pusing, terus juga pergaulannya beda banget sih menurut gue. Definisi mahasiswa tuh udah beda dari siswa ya, kayak udah lebih serius karena ini kan udah perguruan tinggi, jadi harus lebih serius, beda sama pas masih SMA gitu. Kerasa banget bedanya. Dari zaman SMA beda banget sih. Kayak dari lingkungan segala macam pelajarannya juga udah beda banget. Canggung sih pasti. Kan ketemu orang-orang baru juga. Perasaan gue sih agak sedih ya, karena gue gak keterima PTN kan. Cuman Binus tuh termasuk yang oke banget buat swasta, jadi gue seneng. Perasaan gue pas baru jadi maba itu jujur seneng, karena kan jadi maba itu juga salah satu proses yang penting ya di hidup. Jujur sama sekali gak ada culture shock, karena mungkin deket dari rumah juga kali kampusnya. Culture shock itu lebih kayak ke metode pelajarannya sih. Jadi kayak kalau ke SMA itu menurut gue lebih santai, kalau kuliah itu lebih gila aja sih. Culture shock yang gue rasain itu awal-awal gak punya teman, apalagi masih online kan. Apalagi jurusan desain tuh kalau perkelompok tuh suka milih-milih anak-anaknya. Shocknya sih paling tugasnya lebih banyak daripada SMA sih pasti. Harus serius banget, gak bisa main-main. Kalau udah kuliah tuh udah bener-bener gak bisa main-main. Udah harus nambah pengalaman lebih banyak. Pelajaran yang susah menurut gue itu sosiologi. Biopsikologi sih, soalnya gue dari jurusan SMK kan di IPS juga. Gimana ya, soalnya tuh gue dari SMK sama kuliah ini beda jurusan. Gue SMK perhotelan, terus kuliah fashion design, jadi beda semua pelajaran tuh udah beda banget. Tapi yang paling susah itu nirmana, jujur. Soalnya, aduh susah deh, harus kreatif banget. Matkul yang paling susah itu paragraph writing, ada namanya paragraph writing. Jadi itu soal cara-cara menulis. Gue kira kan cara nulis kayak cuma titik koma apa gitu, ternyata ada semicolon gitu sama penempatan-penempatannya. Mata kuliah nirmana gara-gara tugasnya tuh benar-benar kalau dikasih tuh setumpuk. Kayak dua kali, dalam seminggu tuh bisa dua kali pembelajaran. Terus bahan-bahannya susah dicari. Dosennya juga kadang-kadang izin tapi ngasih tugas. Ya, gue dikasih uang jajan sehari tuh paling 5.000 lah. Per hari 50.000. Biasanya sehari 50.000, tapi sama tambahan buat bensin itu 75. 100.000 per hari karena belum offline juga. Biasanya gue dikasih uang jajan tuh per bulan 3-5an lah juta. Udah itu sih. Karena berhubung masih online juga, terus kayak belum offline, jadinya belum punya circle juga. Paling temen ada beberapa, 1-2 orang. Tapi ya gitu, kadang-kadang misalkan lagi ada mata kuliah yang
apa yang guru yang dosennya nggak masuk, dia suka lupa ngabarin atau yang kayak apa ya, jatuhnya kayak pilih-pilih gitu loh. Ya itu sih. Kalau di kuliah itu gue lebih milih-milih temen sih sekarang, kayak yang rajin tuh harus gue lebih deketin gitu. Soalnya tuh di SMA tuh gue nyantai banget, kayak semuanya keteteran. Kalau di kuliah nih kayak gue harus benar-benar fokus gitu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Banyak banget masanya circle tuh. Jadi lebih harus hati-hati aja kalau di kampus, harus hati-hati karena pergaulannya udah wah banget kalau kuliah. Ini sih buat tahu kabar tentang tugas dan yang lainnya. Pendapat gue sih nggak masalah kalau ada circle-circle, karena gue sendiri juga kalau main sama yang gue nyaman aja gitu. Semangat ya, karena kalau kampus gue itu kan polimedia kreatif, jadi itu harus kreatif banget. Terus apa ya, tinggi nilai deh, jangan sampai sekarang tuh udah mulai ngejar nilai, ngejar target, jangan main-main pokoknya sekarang. Semangat. Pesan buat maba, jangan tinggalin tugas. Kalau ada tugas langsung kerjain aja, soalnya biar gak ngulang matkul kayak gue. Pesannya buat gue, buat maba-maba nanti, pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan, jangan sampai salah, karena bakal ngaruh banget ke nilai lo dan semuanya. Untuk psikologi itu jangan pernah mikir gak ada matematikanya. Semangat. Pokoknya buat maba harus tetap semangat menjalani kuliah, kerjain tugas-tugasnya, jangan sampai numpuk. Terus biar cepat lulus juga, gampang masuk, keluar susah. Thank you banget buat Mustopo Radio yang udah mengundang gue. Semoga kalian semua makin sukses. Saya Ashley, pamit undur diri, bye-bye. Semangat, banyakin kontennya ya, makin sukses. Makasih udah undang gue, udah. Semoga makin, apa ya, makin sukses lah ya. Terus semangat kontennya juga. Terus semoga makin banyak ide-ide yang muncul. Terus udah gitu aja. Gue Farah pamit undur diri, bye. Pokoknya buat Mustopo Radio itu semoga sukses kedepannya, sama banyakin konten ya di YouTube. Bye. Pesan buat Mustopo Radio, semoga timnya makin kompak sama konten-konten kedepannya makin kreatif. Segitu aja dari gue.